Ada balik sepatu bang sini. Satlantas Polres Batubara bersama dengan Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang menggelar silaturahmi dengan komunitas para abang beca, ojek dan pengemudi angkot di simpang Kuala Tanjung Seisuka Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Giat silaturahmi ini digelar dalam rangka persiapan untuk mengikuti Millennial Road Safety Festival yang akan digelar pada tanggal 2 Februari sampai dengan 31 Maret 2019 yang akan diikuti oleh 34 provinsi se-Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia yang gemilang. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, Polres Batubara terus menjalin silaturahmi dengan semua elemen masyarakat. Hari ada kegiatan pertemuan ya dengan vendor para ojek ya di Kuala Tanjung ya, jadi kumpul dengan pengendara beca bermotor dalam rangka untuk menyampaikan tertib lalu lintas sekaligus untuk menyamakan persepsi, saling mengenal ya, saling mendukung dan tidak ada pemisah antara kita dengan para beca motor maupun yang depan itu digeser dulu. Nah, ini kita lakukan untuk bagaimana supaya mereka melakukan aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Pak Awi, salah seorang pebetor, mengatakan selama ini mereka tidak mempunyai orang tua dan baru kali ini Kapolres secara langsung bersilaturahmi dengan mereka dan mereka merasakan seperti mempunyai orang tua sendiri. Kami baru ini merasakan punya Bapak Kapolres yang menjumpai langsung kepada Abang Betor. Abang Betor. Harapan Bapak ke depan? Harapan kita lebih baik daripada ini lagi. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Batubara dan Kasat Lantas Batubara menempelkan stiker tertib berlalu lintas di angkutan beca bermotor dan angkutan umum lainnya. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata. Stop.